نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة وما بعد. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبا perbedaan antara zat dan sifat. Adapun perbedaan zat dengan sifat itu, yaitu zat itu dirinya dan adapun sifat itu kelakuannya. Inilah perbedaannya. Itulah penjelasan dari kitab kita. Zat adalah kelakuan dirinya dan sifat adalah perbuatan atau kelakuannya. Soal, dan apa sebab 20 sifat itu dibagi kepada 4 bahagi, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, dan apa hukumnya? Adapun 20 sifat itu dibagi kepada 4 bahagi karena 20 sifat itu 4 bangsa. Pertama bangsa wujud, kedua bangsa Adam, ketiga bangsa hal, keempat bangsa iktibar. Jadi dia dibedakannya. Sifat, kenapa dibagi sifat 20 itu menjadi 4 bagi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Dijelaskan dibagi 4 sifat 20 itu, yang pertama bangsa wujud, karena nafsiyah itu kan sifat wujud, menyatakan dirinya ada. Yang kedua bangsa Adam, albiyah artinya kan Adam, meniadakan yang tidak layak bagi Tuhan. Mana dia? Itu dia qidam baqa mukhalafatun lil hawadis qiyamuhu bi nafsi wahdaniya. Jadi dia meniadakan yang tidak layak begitu. Jadi qidam, tanpa qidam, kalau qidam harus sedia kala. Kalau dia punya awal, maka itu bukan Tuhan. Kalau setiap ada yang punya awal dan punya akhir, itu bukan Tuhan. Jadi meniadakan yang tidak layak bagi Tuhan itu, maka dibagilah dia, dimasukkanlah dia ke golongan salbiyah. Maka penentu bagi zat Tuhan mengenai tentang diri Tuhan itu, pengenalan tentang diri Tuhan itu berada di sifat salbiyahnya, menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan. Hidam baqa mukhalafatul hawadis kamu binafsi wahdaniyah. Yang ketiga disebut dengan hal. Hal artinya keadaan. Ma'ani, keadaan Tuhan itu bagaimana? Keadaan dia tadi yang disebutkan dirinya, dia tidak punya awal, dia tidak punya akhir,
tidak sama dengan kita, artinya laisa kamitslihi syai'un, kemudian dia tidak tersusun dari bagian-bagian, dia esa, lalu keadaannya di mana? Keadaan dia mendengar, keadaan dia kuat, keadaan dia berkehendak, keadaan dia mengetahui, keadaan dia melihat. Nah, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Baru kenapa keempat dibangsakan kepada iktibar? Kenapa? Maknawiyahnya, didohirkannya sifat ma'aninya kepada makhluk. Maka diambil iktibarnya. Iktibarnya mana? Kita ada pendengaran, diperdengarkan oleh Allah, bukan mendengar. Jadi kita ada kekuatan, kudrat, irodat, seperti yang kita kaji pekan lalu. Ada kudrat, ada irodat. Kita, Tuhan itu kudrat, keadaannya kuasa, keadaannya berkehendak, lalu dia sampaikan kepada kita, kita punya kuasa, punya keinginan yang terbatas. Jadi dia zahirkan sifatnya kepada kita, supaya kita menyadari bahwa apa yang ada pada diri kita tidak akan terjadi kecuali atas dirinya. Maka ada kita karena adanya Tuhan. Kita mampu karena Allah mampukan. Gitu dia kan? Nah, kita mendengar karena Allah perdengarkan. Maka berarti apa? Kita harus mengambil iktibar dari diri kita sehingga lahirlah man arofa nafsa faqada arofa robba. Ketika kita membaca diri kita ini, kalau kita membaca diri kita ini terus-menerus, akhirnya kita akan menemukan Tuhan itu lebih jelas dari pengenalan diri kita. Semakin kenal kita dengan diri kita, akan semakin kenal kita dengan Tuhan kita. Karena kita akan, kalau kita semakin kenal dengan diri kita, akan kita tahu semakin semakin kita lihat kelemahan kita, kenyataan diri kita itu siapa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kau lakukan. Jadi itu akan terlihat nanti. Semakin kita kaji diri kita, kita akan semakin melihat kelemahan kita, yang ada akhirnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maka dibagi dia tadi, pertama dibangsakan kepada wujud, yang kedua dibangsakan kepada tiada atau adam, yang ketiga dibangsakan kepada hal, yang keempat dibangsakan kepada iktibar. Dan mana bangsa wujud, dan mana bangsa adam, dan mana bangsa hal, dan mana iktibar, itu dijelaskannya di sini. Adapun bangsa wujud itu sifat nafsiyah. Jadi di sini salah ini apanya kan? Di kitab itu ditulisnya, adapun bangsa wujud itu sifat ma'ani. Jadi itu dicoret. Itu sifat nafsiyah. Karena sifat nafsiyah bukan sifat ma'ani. Kalau di kitab itu ditulis dia dicoret. Ya. Kalau fotokopinya ini udah dicoret nih. Adapun bangsa wujud itu sifat nafsiyah. Karena sifat nafsiyah itu mawujud pada zihni dan pada kharis. Adapun bangsa Adam itu sifat salbiyah. Keadaan sifat salbiyah itu tiada mawujud kepada zihni, tiada pada makna kharis. Adapun bangsa hal itu sifat ma'ani, karena sifat ma'ani itu kelakuan mawujud. Adapun dibangsakan iktibar itu kepada sifat maknawiyah, karena sifat maknawiyah itu nama bagi zat, dibilangkan sifat seperti zat itu bernama hayyun yang hidup, karena berdiri sifat hayat itu kepada zat. Inilah arti dikarenakan dengan suatu karena adanya.
seperti yang saya jelaskan tadi itu. Insya Allah pengen depan kita jelaskan lagi nih. Enggak apa suara ini. Ya. Yang pasti ingat dulu bahwa kenapa sifat 20 dibagi kepada 4? Karena ada di situ wujud, adam, dan hal, dan iktibar. Apa penjelasan wujud? Apa penjelasan adam? Apa penjelasan hal? Dan apa penjelasan iktibar? Itu nanti diperjelas lagi pada pekan depan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal habib al-mustafa ju ra'fatin wa ju wafa وذكره فيه شفاء إذا تمام.